Usai memberi pembekalan santri digital di Grabag Magelang, Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno menyatakan belum tahu pasti siapa cawapres Ganjar Pranowo nantinya. Sandi bilang soal pilpres adalah kewenangan Ketua Umum P3 Mardiono. Namun kemungkinan nama cawapres akan diumumkan jelang pendaftaran. Saya coba tanyakan ke Pak Mardiono, saya nggak terlalu mengikuti karena saya sibuk fokus kepada tugas di menggerakkan ekonomi, termasuk juga tugas Bapilu. Karena tugas Bapilu ini tadi saya ketemu sama beberapa rekan-rekan yang tertarik, anak-anak muda kita, pengusaha-pengusaha UMKM kita yang tertarik ikut mau bergabung dengan P3. Jadi sepertinya baru nanti bulan September atau Oktober sebelum pendaftaran ini teman-teman.